dadang kaasmanan Allah Ar-Rahmani dadang lasase ing dalam dunia akhirat Ar-Rahim itur dadang lasase ing dalam dunia bloko untuk akhirat bloko. Alhamdulillah sekabih puji lillahi sudah terkabungannya Allah Rabbil Izzati kaman dueni kamulyaan wal jalalan keagungan wasi'il karomi kang jembar lumani wa apa adibil ifdoli tur agung oleh awet anugerahan assalamu alaikum tambahi rahmat ta'lim wassalamu alaikum tambahi keselamatan ala sayyidina muka-muka ibu ingatasi kusti kita Muhammadin rupani Nabi Muhammad al-mabawusi kabden putus litak mimi maka rimil akhlaki krono nyempurnakno piro-piro mulyani piro-piro akhlak al-mufdali kanjeng utamakno ala kafatil makhlukati ing atase sekabe pira-pira makhluk ala mitlaqi ing atase mutlak. Jadi makhluk yang terbaik, makhluk yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus poro rasul, terus poro nabi, lagi malaikat. Mari malaikat lagi apa? Poro wali. Ulama. Ini ulama mesti wali. Ingin dikane api-api makhluk dan Aristoteles, Plato, Abraham Lincoln, Michael Hattel Smith ya kan? Iku agamanya apa? Rasul apa? Nabi apa? Ya kan? Malah iso-iso iku apa? Non muslim ya tak? Hah? Omongane sangat senengi sedangkan ngendikane Sayyidul Anbiya wal Mursalin makhluk yang terbaik kok sama tinggal dulu bayangkan ya ono kola Rasulullah ini malah beribadah menurut itu nek kola mikel ha iku pelan ada ya? Hah? Coba di angan-angan mana itu namanya si konsulat itu. Allah ya Rabbi. Wa ala alihi lan ing atase para keluarga Nabi masofi sunnati kang padha dadi lampune sunnah ya. Al-a'lamika dan sulpano piro-piro gunung wa ashabihi lan piro-piro sahabat Nabi al-badilina kabodoh mencurangkan kabeh anfusaku ing piro-piro awak diwene ashabi
li taudih misyara'i maring mertilakno piro-piro syariat wal ahkam ilan piro-piro hukum wa ala za'iril a'immati lan ing atase sekeline para imam al-mujtahidina ka podo ijtihad kabeh al-qa'imina ka podo jumeneng kabeh bi hifdhi namusiddini kelawan reksa pokok agama. Para imam mujtahid ya kaya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, usik mujtahid mutlak. Durung mustahid muqayyad, durung mustahid fatwa. Jadi kuwatir bergerak menerus memperjuangkan ini kanjeng Nabi. Amma ba'du anna pun inggal sawise basmalah hamdalah sholawat serta salam falamma kana muka inggal sumangsa-mangsa ana ilmu sunnati opo ilmu hadis an-nabawiyah ikang bangsa Nabi badal Qur'ani ing dalam sawise Al-Qur'an Al-Karim ikang banget mulyane akzoma iku luwe akzomal ulumi iku luwe agung-agunge pira-pira ilmu qadran apa kira-kirane wa arqaha lan luhur-luhure ulum syarafan abane mulyane wa fakhran lan kebanggaane. Mestine kita senang kita mempelajari ilmu Quran iku mempelajari tentang dawuhe Gusti. Terus kita mempelajari hadis, kita kudu seneng berkokoh iku ngendikane api-apike makhluke Gusti Allah serapa tunggale. In alaihi krono iku tetep ing atase ilmu sunnah. Mabniyu qawaidi ahkamis syariati utawi den bangune pira-pira kaidah pira-pira hukum syariat al-islamiyati kambungsa Islam. Jadi hukum-hukum syariat ya sumber teko Al-Qur'an hadis wabihi lan kelawan ilmu sunnah wa tadharu pertilo tafasil mujmalatil ayati opo piro-piro perinciani piro-piro globali piro-piro ayat Al-Qur'an di kampung so Qur'an. Kaifa halin koyo opo? La ora aku. Bagaimana kok tidak aku? Wa masdaruhu halin utawi gun metune ilmu sunnah aman iku saking wong. La yang tiku kang ora ngucap sapa man. Anil hawa saking hawa nafsu. Indua orang-orang utawi mantuk, mantuk itu sesuatu yang diucapkan ya, mantuk. Indua orang-orang utawi mantuk illa wahyun angin iku wahyun
yuha kang diwahyo atau Allah wahyu. Bagaimana tidak mulia mempelajari kitab ini? Wah, kitab ini itu hadis sing dadi apa? Dawuhe Kanjeng Nabi. Sing Kanjeng Nabi nek dawuh gak tau teko wowo nafsu tapi teko Gusti Allah. Wahyu teko Gusti Allah. Fa huwa mongko te Kanjeng Nabi al-mufassiru iku wong kang mertelakno lil kitab maring Al-Qur'an. Jadi Kanjeng Nabi kula ngaji para sahabat iku terangno Al-Qur'an. Lah keterangan Kanjeng Nabi udah di hadis. Sama tahu ini kan? Tahu sama dia ini ya? Sama rasa tahu ini? Sama tahu ngomong. Lah, sing sama ngomongi kaget lho, kok ngomong-ngomong? Gitu? Sama kok ngomong-ngomong, Mbak? Maksudnya sama apa? Maksudku ini lho. Oh, paham? Paham tak? Hah? Paham tak ini? Jadi sama ngomong, wong sing krungu kaget. Lu sama kok ngomong ngono? Maksudnya sama apa? Maksudku ini lho. Oh, ngono to. Paham? Hah? Jadi Quran mek hadis iku ngono. Wong nek belajar Quran, lu kok ngono? Maksudnya piye? Nah, akhirnya Kanjeng Nabi terangno. Jadi hadis kan. Oh, ngono to maksudte. Jadi nek sampean paham teori iki, sampean gak marah ngomong bahwa Al-Qur'an dan hadis itu bertentangan. Jadi Quran dan hadis itu tidak bertentangan. Nek Quran iki ngene, hadis iki ngene. Hadis iku terang nek Quran. Sampean asale guru Quran. Lu kok ngono? Diterang sampai hadis. Oh, ngono toh. Kok sok ngono bertentangan? Hah? Gak toh? Nah, uang nek ngarani Quran sampai hadis itu bertentangan, itu berarti uang itu gak ngerti. Gak ngerti alias apa? Hah? Wani ngomong apa? Nah, jadi gak boleh ngaji Quran toh gak boleh. Kudu ngerti maksudnya apa, kok gak salah paham terus. Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi. Insyaallah. Lah hadis itu wakil. No omahku hadis itu sak lemari diri bani. Wong bukanku Bukhari sak ini. Terus sarai Bukhari Sarai Bukhari sampai ini, gitu. Muslim sampai ini, Sarai Muslim sampai ini, ah, terus Jami Sawir sampai ini, di Sarai Palet dan di sampai ini, gitu. Iku dulu sing hadis musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya sampai ini hadis. Lah daftar isi itu lho iku rong jilid ya arek kita umumnya daftar isi arek lebar ta ya sing tebel iku rong jilid sampeyan ya sampeyan ya ping pito ya sampeyan ya iki daftar isi to dadi nek sampean duwe lagi hadis nomor Ustaz Hambal ya delok kok gede iki rong jilid sampean atam no seje rong. Uang ni gak ngerti maksudnya Quran. Mereka kok
menghafal Al-Qur'an, terus belajar terjemah Al-Qur'an, roto-roto hati-hati kaget radikal. Ayo. Hati-hati. Lu kok ngono sih? Kebujuan yang memang sering loh, jangan hati-hati ya. Dek, sama gak kamu mau sih? Ini loh. Oh, loh, itu loh ya. Esel mohon, kok mau? Eh, mohon loh ya. Esel mohonnya, isu ini paham mohon loh ya. Kok mau sih? Oh, mohon. Esel, nggak boleh. Dengan sesama apa kan? Ya mulia, ya bisa ikan mulia. Eh, mau nonton. Nanti, apa lah? Lupa sesama apa? Putus. Nah, ya pegang, tak sudah dia. Dilanjut lah, cerai. Cerai merujak. Jadi bahwa al-mufassiru lil kitab. Jadi hadis itu terangno Quran. Kok bertentangan? Wa inna mana to'olan angin mesti nedabu an-nabi sopoh kanjeng nabi lana mani kita bi kelawan kitab Arabi saking pengirane nabi. Kanjeng nabi nerangno Quran iku ya mergo ulang-ulangane Gusti Allah. Mergo Gusti Allah sing dawuh, Gusti Allah sing ngerti apa maksude. Sampai
lalu masih. Setelah kau nak masak karungmu, penuh bebas. Iku dia wong goblok asik berarti bebas kan? Ya. Tapi dia wong pinter berarti ya aku diancam ini penuh. Setelah kau nak masak karungmu, basi noba. Buah pacaran, buah sakarmu kan asin, lecak goblok. Eh, kalau itu aku baru dulu ya, tuak malu mah. Kenapa kan zaman kau pacaran? Lalu terus si Gusti Allah tuak malu mah. Si itu, ayah, dia itu. Dah dari Quran, tapi masuk kita. Jadi Kanjeng Nabi pun nerang dalam Quran. Quran itu dawuh Gusti Allah. Lah Kanjeng Nabi oleh nerang dalam itu diarani apa? Hadis. Lah hadis itu ulang-ulangane Gusti Allah. Dudu karangane Kanjeng Nabi. Berarti ngaji hadis penting kok kan? Ahbab itu demen sapa ingsun hina mutolaati ing dalem mangsane sinau kutubal hadisi ing piro-piro kitab hadis asitati kang 6 asohi hatika sohi al-muktabaroti kang jen wilang-wilang an-ang tahiba ing yang memilih soko insun minha saking kutubal hadisi sitah asohi kang jadi kitab hadis yang akhir 6 Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, ya tak? Kitab-kitab itu yang sohe-sohe itu ya dipilih, dicetili ya didatikan kitab tipis ini jadi kitab tipis ini pilih milih kitab-kitab kutubus sita tak boleh sama ada setahun ngaji soalnya Bukhari ya wis tahu ngaji pilihan nah itu Ibnu Majah wis tahu pilihannya ya aslinya ya dulu kayak cuma ngomong ya cuplikan-cuplikan ya. Nek iso santri talun apal hadis ini. Eh siap coba. Mbak rong ibu hadis kok besar apa? Apal ya? Jadi tak cupliki jadi penulis kita berning kitab jami'an kamumpulno li ahasini mahasinil ahadisi maring luwe bagus-baguse atau maring piro-piro luwe bagus-baguse piro-piro bagusé piro-piro hadis wis sing uwak ya iki iki dadi kita iki ana babiyat iki kang kuso nabi wa akhtaru lan milih sapa ingsun min hasanil al ahadis annabawiyah mukhtarul hikami ing dipilih piro-piro hikmah al-Muhammadiyah di kampungso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isine iku nerangno tentang hikmah-hikmah ya ilmu sing manfaat ya. Jadi dirasakno ngene ati enak ati sih.
titik-titik kan? Hadis titik-titik lho. Ketika hadis yang dimulai dengan hamzah apa? 10. Kursi dimulai dengan ba apa 10. Nah, sedangkan huruf hijaiyah mudharab 28. Untuk 10 pi 28. Kira-kira 280. Lepas ayo lo. Ayo tak lagi. Eh? Eh mai. Es datang tu lagi. Apa 280 hadis. Ikut ni. Nah ini kan kau titik-titik ngaji ni. Bisa-bisa. Masuk kok. Jika ini kotak ke Gusti Allah, jika ini hati ke Gusti Allah, gak mesti diapalkan belas. Quran ya Allah, hadis ya Allah. Apalagi yang ayat pernikahan. Ya, musnamilan hale mengku, mengku itu memuat. Alama inatazin barang. Tamusu kang gepok ilaihi malima al-hajatu uko hajat al-ijtima'iyatu kang bungsu kemasyarakatan. Iya, hadis-hadis cocok untuk ngadepi masyarakat. Kabel hadis keliru bisa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur waton minal iman. Oh, itu tutuhan hadis. Iku kata-kata Ibn Hasyim As'ari. Tutuhan hadis itu mencari kolam Rasulullah ditambah perwabul Bukhari wah muslim. Tapi ya kan ya gawe-gawe ini ya. Kaca itu apa? Waya Agus itu saat ya waya dalil itu ibu. Ini tutuhan hadis itu termasuk apa analog batu mina iman ini udah hadis mau tambah rawa untuk berani tahu dah kan? Jadi ini hadis-hadis cocok untuk apa kebutuhan kemasyarakatan. Istau, aku ngomong sama buku lah. Berbaca 10 dan itu sama pilih. Pilih apa? Si paling deg-deg. Ya. Kan cara itu. Ngasih dua lah kapan? Ya si buku kitab yang ngasih si dua. Ya. Tapi sing deg-deg. Tenang. Sama nek amal no yo apa? Nek gak amal no yo ora. Apa? Kecuali nek apa yo? Duwe utang berlian mulai dia tak berlian kau usah ngapal apa kau udah sakit gak ngapal apa watada ulan aja ilaihi marima al-jamin adil islamiyatu opo kumpulan bongso islam muratiban halim murid-muritakan ala huruf il hijai ngatasi piro-piro huruf hijai. Wallahu taqusti Allah subhanahu kelawan mohon nyucikan ing Allah wa ta'ala lan mohon luhur sapa Allah al musta'an iku datang disuwuni pitulung al muallifu utawi pengarangi as-sayyidu Ahmad al Hasyimi as-sayyidu Ahmad al Hasyimi iku as-sayyid Ahmad al-Hasyimi. Ya. Kenal mah ayo Fatihah nanti penulis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
siapa yang sifat nazalah, anak bersalah dalam diri dari ketahanan yang Allah selalu sehingga